Hai pecinta catur, jumpa lagi dengan AB Chess. Di video kali ini kita akan membahas partai catur tiga langkah raja hitam mati. Dan kali ini rajanya di ya, dipepet oleh menteri ya, dan ditemani oleh gajah ini ya. Dan kali ini putih memiliki satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 perwira Dengan pionnya ada 1, 2, 3, 4 Berarti pionnya ke depan ya Nah itu Ini ke depan ya Nah kali ini Problem ini telah dipecahkan oleh Master dari Medan Yang katanya itu namanya Siapa ya? Junaidi Karo-Karo ya dia telah memecahkan problem ini dengan sangat mudah dan sekali lihat langsung bisa menjebol ataupun bisa menang dan mendapatkan hadiah rokok di saat itu dan banyak juga penontonnya sehingga landarnya dikalahkan sama e, master dari Medan. Oke, mari kita bahas sedikitnya untuk mengulas bagaimana caranya putih bisa mengalahkan menjebolkan problem ini. Ini kelihatannya sangat sulit ya bila belum menemukan kuncinya tapi bila sudah menemukan ya enak betul rasanya itu enak gitu misalnya gini terjadi di A3 ke sini ke F8 maka menteri dimakan ini susahnya nah, kita kemana lagi nah itu susahnya udah misalnya maka rasanya bisa lari di situ dan nggak bisa kak lagi itu ya misal lagi dari kudanya dulu ke sini oh, yang ini aja kuda yang ini nah, maka dimakan dulu menterinya gitu kita sekat ya dimakan nggak mati ya gitu misalnya lagi pion ini ke depan ya nah gajahnya makan menteri sekat dengan benteng bisa lari itu sekat lagi dimakan ya sama gajah meraja susah ya kalau belum menemukan memang susah misal lagi udahnya makan gajah gitu nggak mati malah remis ya kalau remis berarti dinyatakan putih kalah ya raja mau geser nggak bisa ada menteri di situ jadi remis ya dan kalah diulangi lagi misalnya menterinya lari sekak rajanya pergi itu atau nah, pionnya maju selangkah nah ini kita tinggal bagaimana cara menyekaknya dia kita halangi kita makan aja bentengnya nah selesai di situ nggak ada lagi sekak mau sekak sama gajah nggak bisa karena ada gajah menutup di situ nggak mati ya ataupun kudanya ke sini nah, sama aja kita halangi di sini sekak nggak mati ya masih kabur baik bagaimana caranya mari kita bongkar kuncinya jangan lupa like comment dan subscribe abcs untuk menikmati video selanjutnya mari kita bongkar yang pernah dijalankan oleh Junaidi Karo Karo Master dari Medan yang bisa mengalahkan di eh, posisi keramaian itu langkah pertama Menteri ke makan D3 rajanya lariknya bisa dua kemungkinan ya. Yang pertama kita bahas dulu rajanya ke g8. Maka kedua dari putih yaitu gajah ini ke c2. Nah, terus jawaban dari raja ini dari hitam apabila raja kembali lagi maka akan skakmat. Tiga langkah ya. Itu kita langkah lagi. Menteri makan Gajah, rajanya ke G8 Gajah ke C2, langkah keduanya Nah, tadi ke pojokannya ke H8 Sekarang rajanya ke G7 Maka sekaknya kemana? Kalau ke G6, nggak mati ya Bisa kembali lagi Maka sekaknya ke sini, pojokan H7 Dia larinya ke F8 Ada gajah di A3 ini ya Lurus ke sini, swet naik ke sini ada pion yang di E5 Ke F6 maksudnya kalau naik lagi makan ada gajah di C2 mati ya tuh yang keduanya ke sini sekarang rajanya ke F7 ya sekaknya kemana kalau sekak ke sini nggak mati ya nggak bisa kabur makanya sekaknya ke G6 mundur ada gajah di A3 nggak bisa geser pun ada gajah di A3 dan makan ada gajah di C2 mati ya Oke langkah pertama menterinya makan gajah sekarang rajanya tadi kalau ke G8 sudah mati ya ke sini maka sekarang gajah, rajanya ke G7 nah angka kedua sama gajah yang di A4 ini ke C2 Jawaban dari Raja Hitam banyak sekali ya. Sekarang kita e, coba ke pojokan, ke halapan. Maka skaknya ke H7. Mati ya. Tiga langkah. Satu. Terus jawaban kedua ini dari putih. Sekarang rajanya mundur ke G8. Skaknya ke H7. Tetap. Mati ya ke F8 ada gajah di A3 nah, lanjut langkah kedua ke C2 gajahnya sekarang rajanya ke H6 nah maka ini enak betul ini menteri seka ke G6 mati itu ya pasti itu tiga langkah ya satu rajanya ke G7 dua rajanya sekarang larinya kalau udah mundur dari mati ke G8 mati ke H6 mati dan sekarang terakhir rajanya ke F7 ya kita sekaknya kemana menterinya sekaknya ke G6 mati ya tuh mati Terus bagaimana dengan langkah terbaik apabila kita memegang hitam saat kita menganalisa saat kita pegang putih, kita harus bisa menganalisa bagaimana langkah terbaik dari hitam pada langkah ini. Itu langkah pertama makan gajah, maka rajanya larinya yang terbaik ke G7. Terus saat gajah kedua, langkah keduanya ke C2, maka rajanya larinya ke sini, ke G7. Dan kita sekaknya harus ke H7 karena posisinya pion yang di E5 ini untuk menjaga raja agar nggak bisa ke F6 kalau mundur ke F8 kan posisinya ada gajah di A3 nah ini yang ketebak nah itu langkah terbaik jawaban dari hitam ya tiga langkah mati apakah ada jawaban yang lain silahkan di pause videonya dan cari lagi di bedah di rumah buka kuncinya misalnya gitu makan aja nah, skak di sini bisa geser lama lagi nggak bisa lagi ya nah gitu ya jadi kuncinya hanya satu ya baik jangan lupa like comment dan subscribe abcs untuk menikmati video selanjutnya sampai jumpa di video berikutnya bye